Gak kuat rasanya. Tiba-tiba kepala saya tuh seluruh peristiwa waktu saya kecil tuh saya terima itu. Dan semua peristiwa apa yang ada di Palu, Donggala, dari sampai saya kebayang ada anak yang teman saya masuk SMP apa, ada, semua terbayang jelas selama saya sendiri menghayati uang yang dibaring ya. Udah aman. Karena saya SD di sana, SMP-nya di Palu. Jadi dekat sekali ibu saya di sana, saya lahir di Donggala. Jadi ruang itu tuh kayak diri saya.